Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar huruf jar di yang artinya kepemilikan. Nah, huruf jar di ini cara penggunaannya ya seperti ini ya. Contoh kita masih hidup. Nah, ini tambah al masih hidup. Al masih hidup sama dengan ini kita hilangkan. Jadi lil masih hidup. Masjidin yang artinya milik masjid, milik masjid. Nah, penggunaan kata li itu menghilangkan huruf alif, dia langsung disambungkan lil masjidin. Nah, beda pelajaran sebelumnya kita belajar huruf jar ka atau seperti penggunaannya langsung disambung kan masjid. Nah, ini seperti masjid. Nah, kan masjid kal masjid artinya seperti masjid. Ini kalau penggunaan huruf jar ka. Ya, alifnya disambung dengan ka. Kalau li, alifnya dihilangkan menjadi lil masjid. Coba kita contohkan lagi. Milik Khalid. Nah, gimana bahasa Arabnya? Milik Khalid. Nah, bahasa Arabnya, karena Khalid itu sudah nama orang, jadi dia tidak perlu kita tambahkan alif lam, langsung menjadi li Khalidin. Nah, kalau nama Khalid ini dia arokatnya menjadi in, din, li Khalidin, atau milik Muhammad. Bahasa Arabnya li Muhammadin, li Muhammadin, yang artinya milik Muhammad. Nah, gimana kalau dia milik Fatimah? Milik Fatimah. Gimana penulisannya? Li Fatimah. Lifa. Nah, dia arokat akhirnya menjadi fathah. Kenapa? Karena Fatimatu itu ini awalnya ya. Dia isim yang tidak menerima tanwin. Arokat akhirnya u. Beda dengan tadi Muhammad. Nah, akhirnya dia un. Nah, apabila dia masuk dengan huruf jar li, dia menjadi din. Li Muhammadin.
milik Muhammad. Nah, itulah contoh dari penggunaan huruf dar li yang artinya kepemilikan. Nah, cara penggunaannya itu sangat mudah. Dia menghilangkan alif. Jadi dia langsung lil masjidi. Nah, kasih contoh. Buku itu milik masjid. Mana bahasa Arabnya? Al-kitabu lil masjid. Buku itu milik masjid. Atau pena itu milik Khalid. Mana bahasa Arabnya? Al-qalamu li Khalidin. Nah, pena itu milik Khalid. Tahu? Ini tadi penggaris itu milik Fatimah. Al-Misto Fatimata. Nah, ini rokaknya menjadi patah. Karena isim tidak menerima tanwin. Nah, sampai di sini. Semoga